Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan gue Dimas Reliansa. Moga nggak bosen ya. Selamat datang di channel Videografi Kiri. Kali ini gue mau ngasih kalian caranya menambahkan black bar biar ala-ala sinematik gitulah di video kalian. Langsung saja guys, kita ke shortcutnya. Seperti biasa, kalian tarik drag footage kalian. Lalu kalian guys, selama di video yang pertama ini ingin kalian tambahkan, kalian ke filter, kalian klik tanda plusnya, lalu kalian ketik di sini namanya crop. Nah di sini ada crop circle, crop rectangle dan crop source. Di sini kita coba crop rectangle. Kita scroll ke bawah. Warna sudah pasti hitam guys ya. Lalu kalian tinggal tarik saja guys di video kalian ini, di titik in frame ini guys. Semua segini. Yang bawah juga. Kalian bisa memanfaatkan corner radius ini guys. Kalian bisa ya atur-atur di corner radiusnya ini. Perhatikan. Ini langkah yang pertama guys ya. Langkah yang kedua, masih sama. Ini biar kalian nggak lupa guys. Kita pilih crop source. Nah di sini kan ada top, bottom, left dan right. Kalian atur topnya berapa. Nah seperti ini mungkin sesuai selera kalian guys ya. Kalian bisa coba-coba yang ini juga, samakan atau gimana terserah kalian lah. Nah, kalau di shortcut ini kan nggak bisa sekaligus, guys ya, untuk memberikan efek black bar-nya ini. Jadi, black bar-nya ini kalian tinggal copy, guys. Kalian copy, copy the filter ini, guys. Lalu klik video yang kedua. Lalu kalian paste filter. Nah, gampang banget kan? Oke, terima kasih. Itu aja sementara yang bisa gue sampaikan. Gue kasih trik sederhana dari gue. Semoga bermanfaat guys ya. Jangan lupa subscribe-nya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.